Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, Kodam Jaya akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-70. Dan dalam rangka hari ulang tahun ini, Kodam Jaya bersama Logueran akan menyelenggarakan lomba lari dengan jarak 5 km dan 10 km. Hadiah total yang diperebutkan adalah sebesar Rp550 juta rupiah. Dan Logueran ini akan diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2020. Lomba terdiri dari 4 kategori, diantaranya kriteria TNI Polri dengan jarak 5 dan 10 km dengan peserta pelari sebanyak 500 pelari, kriteria umum dengan jarak 5 dan 10 km diikuti 2.500 pelari, dan kriteria Master 45 plus dengan jarak 5 dan 10 km diikuti 500 pelari, serta kriteria disabilitas dengan jarak 2,5 km diikuti 100 pelari. Adapun tujuan penyelenggaraan Logueran 2020, untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan olahraga lari dan mencari bibit-bibit atlet serta destinasi pariwisata Indonesia. Hari ini kita melakukan launching atau sosialisasi tentang lari 10K dalam rangka hari ulang tahun Kodam yang ke-70, yaitu Logueran. Ya. Ini kegiatan yang pertama kali dan merupakan agenda dalam rangka agenda tahunan tentunya, yang nanti kita harapkan tahun depan kita evaluasi untuk semakin hari semakin, selain prestasi olahraga juga kita ingin mengembangkan bahwa olahraga lari ini menjadi satu budaya bagi masyarakat Jakarta, khususnya bagi kita bangsa Indonesia, untuk menciptakan kualitas manusia atau sumber daya manusia yang sehat yang nantinya menjadi sumber daya manusia yang unggul. Lomba lari Logueran ini adalah rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-70 Kodam Jaya. Dari Jakarta, Dio Malau, Amelia Arsiti Ajron, Nusantara TV melaporkan.